Yuhu, happy banget deh Besti, ketemu Resto Seafood Endo di daerah Harapan Indah, Bekasi. Namanya Samudra Seafood. Resto Seafood sederhana ini punya menu-menu yang rasanya luar biasa loh. Menu pertama yang kita pesen di sini ada kakap putih saus mangga. Daging kakapnya dipotong-potong dan dipisahin dari tulangnya gini Besti. Terus balurin tepung dan goreng hingga crispy. Kalau udah, tinggal di plating dan disebut pakai saus mangganya deh. Aduh-dudu, bikin ngiler banget, Besti. Terus, kita juga pesan udang saus padangnya nih, Besti. Udang-udang gemoy yang udah digoreng biar matang sempurna, terus dimasukin bareng saus padang yang jadi bintang utamanya. Gak lupa diaduk-aduk biar semua sisi udangnya terbalur saus dengan sempurna. Terakhir, ada juga cumi goreng cabai garam. Lumurin cumi yang udah dipotong-potong pakai tepung dan goreng hingga golden brown. Kalau udah, angkat dan tumis bawang putih, cabai merah, daun bawang, dan bawang putih goreng. Ini nih senjata pamungkas yang bikin rasanya makin endol Besti. Baru deh masukin cuminya, aduk-aduk sampai rata, plating deh. Hai Besti. Hai Besti. Yes. Ya, ini dia, makan lagi, makan iya dong. Banyak-banyak pastinya dan enak juga. Di salah satu tempat restoran seafood, yes. Namanya Samudra Seafood. Samudra Seafood, Besti. Gimana bro? Di Harapan Indah, Bekasi. Ya, dan kita mau mulai nih dengan, lihat ikan gede banget ya. Iya. Ikan kakap putih dengan saus mangga. Wow. Gimana kita coba langsung? Langsung aja. Okay. Oh, langsung Besti. Ambil dulu. Wow, di luar crispy-nya tapi begitu digigit daging dalamnya lembut banget Besti. Ah. Oke, okay, bro. Ini langsung ke nasi kali. Enggak bisa nih, Kak. Langsung ke nasi. Iya dong. Manisnya pasti. Pedasnya enggak terlalu strong ya, jadi ya. Masih baik banget. Tapi aku udah tahu dari tadi, ini sweet and sour sauce. Yeah, langsung ya Besti ya. Oke. Okay. Saus mangganya best, seger banget. Besti, ini sausnya juara banget ya. Pedasnya iya, pas, terus manis-manisnya juga ada dan asamnya juga ada. Wow. Ya, satu yang ngabarinnya manisnya dengan crispy-crispy gorengan tapi dalamnya lembut, udah mateng juga. Ada mangga-mangga Berti. This is the best. Mangga yang seger banget Berti. Dipaduin sama kakak putihnya ini, perduetnya yang endol banget sih. Super perfect combo. Rasa gurih, asem, dan pedasnya bersatu dengan syahdu waktu landing di lidah Besti. Bikin nagih. Sekarang ada udang saus padang Besti. Wow, udangnya lumayan gede juga bro. Wow. Lihat ya Besti, itu isiannya juga banyak. Kita langsung ya yes. Bro. Sikat, kita coba udangnya. Kerasa banget kalau udangnya super fresh, Besti. Makan jadi nikmat banget. Emang deh, seafood kalau udah diduetin sama saus padang, pasti nggak bakal gagal. Saus itu bener pedes ya. Pedes. Cukup pedes pokoknya. Tapi dapat gurihnya yang luar biasa ya. Bener banget tuh. Kalau makan udang, pasti kan kita nikmat banget ya. Karena walaupun diberikan saus yang benar-benar pas dan ini makanan saus padang yes. Yang lebih terkenal di Indonesia, dagingnya lembut dan selalu bikin kita mau nagih lagi irisan-irisan cabenya guys Besti, jadi yaitu tambah pedes Besti. Nah, ini udangnya fresh Besti, jadi kalau makan udang fresh dari bahan bakunya pasti enak banget, enak gokil. Wow.
Bumbunya nyedang banget, gak terlalu pedes, tapi pas gitu. Iya. Tapi kayaknya kita harus cobain juga nih, cumi, cabai garam. Oh, dicampur ya? Dicampur. Ya, kenapa enggak, nanti kita dapat yang crispy-crispy juga, iya, ya, bro. Iya, biar crispy-nya dapet. Ide bagus tuh. Ini campur semua ya. Campur udang. Tekstur cuminya empuk dan enggak alot sama sekali loh, Besti. Duh, krenyes-krenyesnya si cumi ini bikin jatuh hati, Besti. So crispy. Wow, Besti. Cumi ini enak banget. Soalnya tepung juga gak terlalu banyak. Yes. Tapi asinnya dapet loh tuh. Iya, bener banget. Kayak salt and pepper gitu. Jadi ini bener kayak merasa cemilan, tapi kalau kita campur dengan semua yang ada di sini, makanan yang bener seafood banget, kalau dia wok, itu tambah enak banget. Jadi balance sih, ini semuanya enak, Besti. Bumbu cabai garamnya terbaik. Gak keasinan, tapi gurih gitu. Cocok banget deh di lidah aku. Kalau udah nyuap sekali, dijamin nggak bisa berhenti-berhenti loh, Besti. Wow, Besti, enak banget. Enak banget, Besti. Semua bener-bener mantap ya. Ya, semuanya juga rasanya pas banget ya. Dari perbumbuan dan persambelan yang ada, itu balance untuk semua makanannya. Oke, udah saatnya kita kasih rating buat Samudra Seafood. Yang ada di Harapan Indah, Bekasi. Ratingnya nilai dari 1 sampai 10 adalah 9.